Sakit badan adalah satu rahmah. Sakit iman itu musibah. Sebab itu ada orang yang sihat. Kalau dia sihat, dia jauh daripada Allah, tak guna dia sihat. Allah lebih suka orang mukmin yang beriman dan juga kuat. Lebih Allah suka daripada orang mukmin, orang yang beriman tapi sakit. Dua-dua beriman, tapi Allah lebih suka orang yang sihat berbanding orang yang sakit. Cuma apabila Allah menyebut wa idza maridtu fa huwa yashfin, pada setiap yang sakit itu ada penyembuhnya, ada yashfinnya, ada penyembuhnya. Tapi kita kena pesan juga kepada diri kita, apabila sakit maka Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita.